kita hanya sembang santai fizik, ini adalah satu peluang untuk adik-adik semua untuk tanya apa saja tentang fizik dan engineering, especially bila kita nak choose the program, bila kita nak apply the program di universiti. Sebenarnya dulu saya sendiri mempunyai masalah yang sama. Sebab saya datang daripada sekolah teknik, I dah ambil civil engineering masa dekat sekolah teknik, but then bila kita dah masuk matrix, kita tak mempunyai guide ataupun idea kita nak pergi ke physics ataupun ke engineering. So kalau kita tengok slide ni, boleh kerja apa kalau ambil physics? Kita minat physics tapi course pilihan yang mana yang boleh kita ambil? Adakah semua course yang bernama physics? Okay, asal degree in physics. Adakah the keyword is physics? Ada tak keyword-keyword yang lain yang boleh kita ambil? Okay, program lain yang tak ada perkataan physics yang boleh kita ambil untuk memastikan minat physics kita tu tidak terkubur begitu saja. Okay, another question, nak apply university university mana untuk physics ataupun engineering? So hari ini saya Dr. Kashfi dan juga kami akan bawa dua alumni KMM, okay, College Matrikulasi Melaka sendiri, senior awak, dia akan join hari ini untuk share dengan adik-adik macam mana sesi pembelajaran di UPM dan mereka dalam pengajian sains instrumentasi. So, physics versus engineering. So, siapa yang minat physics kat sini? So, boleh angkat tangan. I nak tengok berapa orang yang minat physics. Okay, ada 7, 8, 9, 12, 15. I can see dah reach 15 tadi. Okay, it's almost 15. So, adakah yang lain tu, yang tak angkat tangan tu berada di border? Tak pasti nak physics ke engineering. So, mungkin yang physics boleh turun tangan, kita open kepada engineering. Siapa yang nak go to engineering direction? 4, 5, 6, 9, 10. 10 nombor yang tertinggi. Reach for engineering. Untuk physics tadi, 15. Okay. So yang lain kita ada 64, minus 15, minus 11. The rest duduk dekat mana? Dekat versus ke? Dekat line versus tu? Ke tak pasti nak jump ke physics side ataupun engineering side? So don't worry, I hope that at the end of this event, you boleh decide you nak pergi physics ataupun engineering. Okay. Okay, so first bila kita nak, kalau sebelum saya teruskan presentation ni dengan lebih lanjut, I nak terangkan dulu apa itu physics. Okay, so you already familiar apa itu physics, you dah belajar physics daripada SPM, sampailah ke matrix. Physics. So apa itu physics? So you dah ambil physics dan you kebanyakannya bila saya tanya student, saya tanya apa itu physics, dia akan jawab jirim, jisim, velocity, acceleration, that is the keywords, ataupun E is equal to mc squared. Okay, and all that adalah melibatkan kepada satu bidang yang fundamental. Okay, dan kita jarang kita apply. Berbanding dengan engineering, dia belajar tentang sedikit teori dan kemudian dia apply. Kalau dalam physics, kita belajar banyak teori, kemudian some of the courses dalam physics degree, dia akan buat application. So secara general, physics kita boleh pecahkan kepada tiga bidang. Physics tulen, physics gunaan ataupun physics kejuruteraan. Ada tiga bidang yang berbeza. So sama ada pure, applied ataupun engineering physics. Saya sendiri adalah come from pure physics. Saya ambil pure physics. Ada sahabat saya kat sini adalah daripada science instrumentasi, which is belongs to the physics kejuruteraan. Ada yang ambil physics bahan. So itu adalah physics gunaan. So nanti Dr. Kashfi akan tunjukkan bidang-bidang physics dan juga kejuruteraan yang ada di universiti di Malaysia. Macam mana juga pula dengan kejuruteraan? Kejuruteraan dia akan banyak guna pengetahuan, okay, knowledge and then mathematics, dan dia apply untuk kegunaan, aplikasi seharian. Untuk kejuruteraan kita ada mechanical, kita ada electrical, kita ada civil dan kita ada kimia. All these four fields, general fields yang ada dalam bidang kejuruteraan. So kalau you pilih mechanical, maksudnya nanti bila you belajar degree, kepakaran kamu adalah mechanical direction. Kalau you choose civil,
So you akan banyak belajar tentang kejuruteraan awam. Macam saya dulu masa sekolah teknik sempatlah belajar. Kita belajar macam mana nak bancuh simen, what is the ratio, what is the lapisan dalam tanah untuk kita tar jalan, okay, macam mana kita nak buat beam, bila kita nak buat bangunan and so on. So that is adalah fokus kepada kejuruteraan awam. So untuk elektrik, kejuruteraan elektrik, kita akan fokus sedikitlah kepada kejuruteraan elektrik. Apakah persamaan dan perbezaan kejuruteraan elektrik dan juga bidang elektrik dalam fizik. So nanti saya akan tunjukkan apakah persamaan dan perbezaan daripada segi subjek kalau you ambil kejuruteraan elektrik dan juga sains instrumentasi. Kenapa saya fokus dekat sains instrumentasi? Sebab bila kita tunjuk dekat student di UPM ada sains instrumentasi, semua akan ingat kita belajar pasal gitar, pasal piano. It's not about the music instrument. Okay, it's about science instrumentasi, which is I can say that the content adalah banyak kepada elektronik punya direction. Physics dan kejuruteraan. Ini adalah sahabat baik. Physics tak boleh hidup sendirian, kejuruteraan tak boleh hidup sendirian. So mereka adalah bersahabat baik. So physics kita akan buat kajian yang berbentuk fundamentals. Bila kita jumpa kajian-kajian kita yang bersifat fundamentals, so sahabat kita daripada kejuruteraan akan proceed dengan aplikasi yang boleh digunakan dalam kehidupan. Saya bagi contoh, paling mudah. Saya adalah pure physics. Masa PhD saya buat kajian mengenai satu bahan. Bahan tersebut boleh kita guna dalam RAM, komputer. Kalau you sedar, komputer kita ni keep refresh. Okay, bila di keep refreshing, meaning that kita banyak gunakan apa? Power consumption. Okay, kena guna power yang lebih banyak. Kemudian bila kita pegang komputer jadi apa? Panas sebab dia release heat. So saya buat satu kajian mengenai satu bahan. Saya nak cipta satu memory device yang boleh bertahan dia punya memory tu selama berjuta tahun. So tak payah refresh. So bila kita kata tentang refresh, computer refresh melibatkan save the document, delete the document and so on, itu akan melibatkan pemindahan elektron. Okay, you dah belajar elektron, lohong and so on kan? So saya adalah pure physics, saya akan cari bahan yang sesuai yang mempunyai sifat yang sesuai untuk diaplikasikan dalam memory device. Tapi saya tak tahu what is the structure of the memory device. Macam mana saya nak buat RAM contohnya. Bila saya dah berjaya identify bahan yang sesuai, kemudian orang engineering lah akan proceed with the next application. Okay, so physics dan kejuruteraan, I'm not saying physics the best, kejuruteraan the best, both are the best. Dua-dua bagus dan saling memerlukan. So dekat sini adalah contoh-contoh bidang dalam physics ataupun subjek-subjek yang kita boleh groupkan mengikut small field, subfield lah. Kita ada classical physics, which is dalam classical physics, kita akan lihat laws of motion, hukum-hukum pergerakan. Kita ada sedikit calculus, meaning that some of the subject kita kena ambil daripada mathematics department, Jabatan Mathematics. Kita ada classical mechanics, kita ada optics, kita ada electromagnet, thermodynamic, wave, cosmology, astrophysics and so on. Which is some of this subject adalah overlap dengan orang yang belajar dalam kejuruteraan. Okay, physics belajar, kejuruteraan juga belajar. Okay, sama. Kalau kita tengok pada quantum physics, dalam quantum physics kita ada nuclear physics. Okay, this is the subject yang I tengah ajar sekarang. Kita ada nuclear physics, kita ada atomic theory, kita ada condensed matter, which is condensed matter adalah fizik keadaan pepejal, the one yang you belajar tentang kubus ringkas, kubus berpusat and so on, BCC, FCC. You akan jumpa benda yang sama juga dalam degree nanti. Cumanya kita akan pergi lebih mendalam. Kita ada relativity, which is more on theory. Then kita ada sedikit philosophy of science and then the future science in physics. Kalau you belajar physics and you know how to apply, then that is equal to engineering. So pada saya orang physics. Definitely, I would say that saya bangga ambil physics. Sebab lepas saya habis degree, saya tidak memilih pekerjaan yang hanya menyebut memerlukan pelajar daripada Bachelor of Physics. Tidak. Walaupun dimention dekat situ kelulusan adalah daripada kejuruteraan, saya tetap akan apply. Okay. So dekat sini kita dah listkan subjek-subjek yang belajar dalam physics ataupun physics kegunaan, dan another side adalah subjek yang belajar dalam kejuruteraan.
Yang warna kuning ni yang kita dah highlight font warna kuning adalah subjek yang hampir sama. Okay. Dan yang warna hijau adalah subjek yang sama. Kalau you lihat, memanglah in term of the numbers of the subjek ni tak perlu compare lah. Cumanya kita nak tengok hijau dan kuning. Dia kan lebih banyak, lebih kurang sama. So kalau dalam fizik kita ada mekanik klasik, kat sini dia fokus kepada mekanik pendalik. Ataupun kalau kita ambil pencirian bahan, kita juga ada buat pencirian bahan, which is ada dalam subjek fizik bahan, ada juga dalam instrumentasi advanced instrumentation pun ada belajar tentang pencirian bahan. Dekat sini ada subjek elektronik, okay, dalam kejuruteraan. Dalam fizik juga ada subjek elektronik, which is kita akan belajar tentang digital dan juga analog. Subjek ni, masa I apply, I share sikit lah, santai-santai. Lepas I habis degree, as I mentioned just now, I pergi apply kerja yang ada tulis kejuruteraan elektronik. I tetap apply walaupun saya adalah physics. Masa kita attend the interview, dia bagi dua soalan. Satu adalah soal, satu set soalan IQ. Lagi satu set adalah soalan berbentuk engineering, elektronik. Dan dalam soalan engineering elektronik tu, dia suruh I lukiskan lita. Dia tanya what is MOSFET, what is BJT and so on. Some of it saya boleh jawab sebab kita dah belajar dalam semiconductor, peranti semiconductor. Ada dalam subjek physics. And some of it I leave it blank. I pergi interview, they proceed with the next interview. Maksudnya dia masih lagi menerima pelajar-pelajar yang mempunyai background physics untuk masuk dalam line engineering. Okay, so I'm not saying that ambil physics tak boleh pergi kepada engineering. Masih ada peluang dan ruang untuk pergi ke bidang engineering. Dan kita tengok sini kita ada physics keadaan pepejal dan that is related kepada satu bahan. Dan physics kejuruteraan juga ada belajar tentang pencirian bahan. Cuma cara pensyarah ataupun the content dalam physics dan juga kejuruteraan adalah sedikit berbeza. Okay, ada sedikit berbeza. Apakah peluang kerjaya physics dan kejuruteraan? Semua duk fikir kerja ni lepas habis degree nak kerja apa? Kalau ambil physics boleh kerja apa? Kalau ambil kejuruteraan boleh kerja apa? Okay, so ini kat sini kita listkan, senaraikan peluang kerjaya yang boleh anda apply bila kita ambil physics. Tapi ia tidaklah terhenti setakat sini sahaja. Okay, yang kita listkan kat sini adalah sebahagian sahaja. Begitu juga dalam kejuruteraan. Because some of my friend ada dekat institut kaji cuaca, ambil physics tapi duduk dekat kaji cuaca. Ada yang bekerja di kilang semiconductor, okay, ambil physics tapi masih lagi boleh kerja di kilang-kilang. Latihan industri, at the end of the degree nanti anda perlu buat latihan industri dan kebanyakan student kita dapat penempatan di kilang-kilang dan juga di agensi penyelidikan. So tidaklah bermakna bila kita ambil physics ni kita jadi guru, pensyarah, the common kerjaya yang sentiasa digembar-gemburkan oleh orang-orang di luar sana. Okay, so this is the list. So hari ni nanti at the end of this session kita ada alumni daripada KMM sendiri, Abang Habibu Zikri dan juga Abang Idham. Abang Habibu Zikri ni sekarang dia masih lagi dalam pengajian sains instrumentasi di UPM dan Abang Idham pula sekarang dia tengah praktikal. Dia tengah menjalani latihan industri untuk 14 minggu. So sediakan soalan-soalan, boleh tanya kepada senior-senior KMM, alumni KMM sebentar lagi. Ataupun jika ada soalan lain yang boleh nak ditujukan kepada pensyarah, boleh tinggalkan di ruang komen ataupun tulis siap-siaplah dalam paper. Nanti kita akan open untuk question and answer session. Alright, so before I stop, this is the list of the universiti awam yang ada di Malaysia, which is kalau you nak tahu, sebenarnya universiti kat Malaysia ni kita bahagikan mengikut kumpulan. Namanya adalah Universiti Penyelidikan, Universiti Komprehensif and Universiti Berfokus. Okay, so kalau kita kata RU ni maksudnya is refer to the research university. Hanya ada 5 saja research university in Malaysia. USM, UM, UKM, UPM, UTM. Okay, the rest adalah Universiti Komprehensif and Universiti Berfokus. Okey, dengan itu saya serahkan kepada Dr. Kashfi untuk teruskan
perkongsian hari ini. Silakan Dr. Kashfi. Okay, baik. Terima kasih kepada Dr. Mazliana di atas pencerahan tentang apa itu beza antara fizik dan kejuruteraan. Okay, boleh saya share skrin tak, Dr.? Okay, boleh nampak skrin saya tak? Okay, boleh. Oh, tapi dia tak dalam. Dia dalam mode presentation tak? Tanya. Tak. Nampak eh? Nampak tapi one presentation mode. Okey, tak apalah. Saya besarkan ni, saya pun tak tahu kenapa dia tak jadi presentation mode. Okey, so macam yang adik-adik boleh tengok kat sini, kita ada beberapa pilihan bidang. Okey. Pilihan bidang dalam UPU online. So ini adalah pilihan program. So dekat sini kita boleh tengok beberapa pilihan, iaitu pendidikan, kita ada sastra dan kemanusiaan, kita ada sains sosial, perniagaan dan undang-undang, sains matematik, kita ada kejuruteraan, pertanian, kesihatan dan kebajikan ataupun perkhidmatan. Okey, jadi kepada macam adik-adik yang belum buat lagi pilihan, masih tak ada pilihan lagi, macam tak tahu lagi apa kita nak pilih ni untuk program di universiti, okey, seluruh universiti akan pergi pada pemilihan UPU. Jadi ini adalah, berikut adalah pilihan, beberapa pilihan yang ada untuk dipilih. Okey, jadi kita akan tengok kalau dari segi kita punya bidang. Okey, so kita punya bidang kat sini, kita akan tengok kejuruteraan, pembuatan dan pembinaan. Kalau dari sini kita akan tengok contohlah, sebagai contoh kejuruteraan. Okey, kalau kita pilih dekat sini kejuruteraan, dia akan dekat sini dia akan keluar nama universiti. Okey, sebagai contoh UTHM kat sini, kalau kita tengok dia Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal dengan kepujian. Okey, dia akan naik banyak kat sini. UTHM, UTHM semua, Sarjana Muda Teknologi, Kejuruteraan Mekanikal ada, Mekanikal Pembuatan ada, Elektrik dengan kepujian ada. Okey. So dekat sini kita boleh tengok, dekat bawah dia ada tulis kat situ purata merit. Okey, purata merit ni menunjukkan berapa, basically berapa pointer yang diperlukan untuk masuk ke dalam program tersebut. Okey. Jadi kalau kat sini 74, kita boleh cakap mungkin dalam 3.0 ke atas, 3.3 ke atas, kita dah boleh dapat pilih untuk program Sarjana Muda Kejuruteraan tersebut. Okey. And then kita try tengok juga dekat UM. Okey, kalau kita kat sini kita pilih Universiti Malaya. Universiti Malaya, kita tengok kat sini ada Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanik 99.81. Dekat sini Kejuruteraan Elektrik, kita tengok dia 99.73. And then Bio Perubatan 81. So ini menunjukkan yang dekat sini ni memang kena 4 flat lah untuk masuk ke dalam Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanik. Okey, purata merit yang diperlukan untuk masuk ke dalam Sarjana Muda, masuk dalam program ni kena 4 flat. Okey, kalau 99 macam ni. Okey, kalau 89 ada kurang sikit, 3.7, 3.8. Okey, jadi mungkin ada di antara pelajar-pelajar, adik-adik kita yang mungkin tak dapat skor dalam apa sepanjang pembelajaran kat matrik, mungkin 3.7, 3.8 ala, tapi nak pilih untuk kos-kos yang memerlukan purata matrik merit yang tinggi, jadi macam agak susah sikit lah. Okay, sebab dia akan macam fight dekat
UPU nanti. Okay, so kita try tengok juga untuk USM, Universiti Sains Malaysia. Okay, dekat sini pun kita boleh tengok sarjana muda kejuruteraan. So ni engineering punya course dekat USM. So ini dia tunjuk purata merit 92.95, so rendah sikit daripada Universiti Melaya tadi. Of course Universiti Melaya dia memang nombor satu dalam Malaysia, Universiti nombor satu dalam Malaysia. Okay, so USM purata merit semua ada yang 85. Okay, and then kita tengok pula pilihan program yang kejuruteraan dekat UPM. Okay, so kita boleh tengok juga kejuruteraan mechanical dengan kepujian. Sebagai contoh dekat sini, purata merit yang diperlukan adalah 96, okay, 0.24 dekat sini. Jadi kita boleh cakap mungkin dalam 3.7, 3.8 boleh masuk. Okay, ni 90, 99. So kita berada separas dalam semua apa research university. Okay, jadi dekat sini pilihan untuk yang tadi semua pilihan dalam bidang kejuruteraan. Okay, tapi yang dekat sini kita tengok pula untuk sains, matematik dan komputer, ICT. Okay, kita tengok sains lah. Okay, basically physics. Kita di jabatan Fakulti Sains, Jabatan Fizik, kita akan tengok bidang sains. Okay, jadi bidang sains dekat UPM ni dia akan ada tiga bachelor, sains dengan kepujian. Okay, dan untuk yang baru sekarang nama dia bukan lagi sains bahan dengan kepujian, kita apa namakan dia dengan fizik bahan dengan kepujian dan juga fizik instrumentasi dengan kepujian. Sebab macam yang Dr. Mazliana cakap tadi kan, apa orang ingat sains instrumentasi ni main alat muzik. Okay, so dia bukan alat muzik. Okay, sains instrumentasi ni dia dekat-dekat dengan kejuruteraan elektrik dan elektronik. Okay, jadi kat sini kita try tengok dalam bidang ni 78%. Jadi kita boleh cakap yang 3.0, 3.2, 3.3 kita dah boleh masuk dalam bachelor fizik bahan dan fizik instrumentasi. Dan untuk fizik dengan kepujian dekat sini kita nampak dia 94.22%. So agak tinggi untuk masuk ke dalam bachelor sains fizik dengan kepujian. Okay, jadi pemilihan kod untuk sains instrumentasi dan sains bahan memang ada kat situ, dia memang keluar dekat situ je lah. Okay, jadi kita tengok untuk sains fizik dengan kepujian dulu. Okay, so sains fizik dengan kepujian dekat sini highlighted course. Okay, core courses yang kita akan belajar dengan sains fizik adalah mechanics, kebiasaan, thermodynamic, electricity dan magnetism, optics, computational physics, solid state physics. Okay, macam yang telah diterangkan oleh Dr. Mazliana tadi, apa yang kita akan belajar dengan fizik, apa itu perbezaan dengan engineering, apa semua. Okay, so career option yang kita boleh pergi dengan sains fizik ni adalah physicist. Okay, R&D engineer. R&D engineer memang ramailah batch daripada even apa batch sekali dengan saya pun banyak yang jadi R&D engineer, baik dekat KK Metal ke kat mana company yang ada dengan apa yang melibatkan research and development memang memerlukan R&D engineer. Okay, and then data scientist. So kita ada subjek-subjek, banyak subjek yang menggunakan software-software yang memerlukan kita apa menganalisis data. Okay, dan bila kita analisis banyak data, so kita dah membiasakan pelajar-pelajar kita dengan software yang digunakan. Dan software-software ini banyak digunakan di company-company luar. Okay, so jadi ini adalah nama-nama pelajar-pelajar kita yang mengambil alumni Bachelor Science Fizik dengan kepujian yang dah memang sekarang kerja dekat ni lah. Ini ada yang apa Highcom, ada yang bekerja dekat Qualcomm, Intel, okay, Cellcom. Okay, so ini adalah tentang Science Fizik. Okay, so pilihan program
adalah kita kena pilih bidang sains, sains, matematik, komputer, ICT ni. Kita pilih program kat sini dan dia akan kita boleh buat pilihan sains fizik yang tadi. Okay. So sekarang kita tengok untuk sains bahan, untuk sains bahan dengan kepujian. So yang ni untuk pelajar yang kalau alah tak dapat full flat lah, so kita mungkin dapat 3 ke atas, 3.3 ke atas, 3.5 ke atas, which is bagus apa semua, tapi kita nak pergi apa, nak belajar fizik. Okay, kita macam alah belajar fizik lah, malah nak belajar engineering. So kita dalam apa, beberapa course fizik yang ada di UPM adalah sains bahan, sains fizik dan sains instrumentasi. So ini adalah sains bahan. Sains bahan ni biasa orang cakap material science lah. Material science, so apa highlight courses yang kita belajar dalam material science? Okay, biasalah metallurgy, semua yang berkaitan dengan bahan, ceramic ada, polymer, composite, solid state physics, semiconductor devices, thermodynamics, material physics, okay, banyak lagi. Dan kita juga banyak boleh pergi elective courses yang boleh membawa kita kepada engineering punya application. Okay, so seperti inilah, superconductor technology, okay, fiber optics, corrosion science, advanced material, computational physics, nanomaterial, laser physics and magnetic materials. Okay, so career option yang kita boleh pergi dengan sains bahan ni adalah metallurgist. Okay, so ini memang ahli ni lah, metal. Okay, and then technologist and then R&D engineer. So kita boleh nampak overlapping kat situ, kalau sains bahan ke, sains fizik ke, still kita boleh pergi kepada R&D engineer. Okay, so luas career option yang ada kat situ, process engineer, material engineer, dan sekarang kita banyak company yang terlibat dengan kebanyakan company menggunakan bahan material, okay, metal ke, polymer ke, macam-macam jenis material lah. Okay, so kebanyakan daripada company yang menggunakan bahan memang kesemuanya memerlukan materials engineer. Okay, untuk classify lah, classify bahan tu, analisis bahan tu macam mana. Okay, and then production engineer, mechanical designer. Okay, so kita ada beberapa nama kat sini, alumni yang kita ambil lah untuk tunjuk kat sini. Sebenarnya ramai lagi, okay, yang bekerja dekat Intel, Infineon, okay, Indawater pun ada kat sini, Seagate pun ada kat sini. Okay, so ini semua jadi engineer. Okay, and then kita tengok yang the last one, yang ini adalah science instrumentasi, yang selalu orang fikir ini course yang main music, okay, instrumentasi, tapi sekarang nama dia dah jadi physics instrumentasi. Okay, so highlight courses untuk science instrumentasi ni adalah electricity and magnetism, okay, optics, sensors, transducer. Okay, ni subjek yang saya tengah ajar sekarang, sensor, transducer, electronics, microprocessor, microcomputer, computer interfacing. Okay, so right now kita memang at the age of AI. Okay, kita kebanyakannya melibatkan software apa benda semua kan, yang melibatkan penggunaan automation apa semua. Dan di jabatan fizik, kami di sains instrumentasi, fizik instrumentasi, kita memang menyetengahkan, okay, penggunaan pelbagai jenis software lah, LabVIEW, MATLAB kita pakai, Multisim kita pakai, dan semua itu adalah hands on kepada pelajar-pelajar. Jadi pelajar semua boleh memang masuk lab dan buat practically buat benda tu menggunakan software, sampai daripada software kepada hardware tu sendiri. Okay, so dengan adanya practicality dalam kita punya course ni, so career option yang wujud adalah inilah, research officer, process engineer, okay, software engineer, okay, production engineer, instrument engineer. Okay, so saya sendiri sebenarnya adalah alumni dalam fizik instrumentasi ni sendiri. Waktu saya dia panggil sains instrumentasi lah. Okay, so saya sebenarnya saya pernah
ni interview dekat company nama Yokogawa. So company ni sebenarnya dia adalah company oil and gas. Saya pun sebenarnya tak faham juga macam mana sebenarnya company oil and gas ni boleh terima pelajar sains instrumentasi. Okay, rupanya dalam proses sebuah platform oil and gas tu sendiri, sebenarnya dia ada pergerakan minyak apa semua tu dia dikontrol oleh software. Dia ada specific software yang biasa digunakan untuk memastikan okay, berapa banyak minyak lalu dekat valve ni, berapa gas yang akan lalu sini apa semua. So kesemua sistem tu menggunakan software. Software spesifik lah daripada Yokogawa tu sendiri. Dan juga ada juga competitor lain yang nama dia apa Honeywell apa semua, okay. Dan saya dapat internship dekat situ, okay. Tapi saya tak teruskan sebab saya minat kepada mengajar. Jadi saya teruskan pengajian lah ke master dan PhD. Dan alhamdulillah dapat jadi apa pensyarah di sini, okay. So sains instrumentasi. Dekat sini beberapa nama pun ada kat sini. Zarifah Alasan, dekat Dyson, DKSH. Ni Texas Instrument adalah satu company yang sangat besar dalam Malaysia. Okay, buat instrument apa semua. NI ni National Instrument. Kita banyak alat kita beli daripada National Instrument. Okay, so kita ada kita punya alumni dekat sana yang jadi Technical Support Engineer. Okay. Application engineer boleh jadi, system support engineer boleh jadi. Okay. So itu berkenaan dengan sedikit tentang sains instrumentasi. Okay. Dan kita juga ada satu lagi bidang iaitu pendidikan. Okay. Bachelor Science Fizik dengan pendidikan. Okay. Ni dia asing sikit daripada yang tiga tu. Tapi kita ada empat lah sebenarnya. Tapi pemilihan dia bukan di dalam bidang sains matematik dan komputer ICT macam yang sebelum ni, yang lagi tiga tu, sains bahan, sains instrumentasi dan sains fizik, dia ada dekat bidang sains ni. Tetapi yang satu course ni, dia ada dekat bidang pendidikan. Okay, Bachelor Science Fizik dengan pendidikan. Okay, kita sebenarnya ada seorang alumni daripada sains fizik dengan pendidikan ni. Kalau dia ada dekat sini, kot saya rasa dia ada Dr. Yao Winfred. Dia pensyarah dekat sini, dia senior saya dekat sini dan dia adalah Bachelor Sains Fizik. Mungkin selepas ni kalau dia berkesempatan boleh di share sikit tentang pengalaman beliau. Okay, so ini adalah fizik dengan pendidikan. Okay, highlighted courses dia adalah mechanics, optics, modern physics, electromechanism, electromagnetism, okay, electronic, solid state fizik. Okay, tapi dia ada another courses which is yang dia panggil sebagai educational courses. Okay, so early school experience. Okay, so benda ni adalah berkaitan dengan pendidikan lah. Okay, so career option macam biasa lecturer, academician, science officer, ministry officer, okay, physics teacher, education consultant dan juga curriculum developer. So dekat sini kita pun ada ni, ada nama dia Class of 2008, Dr. Yap Winfred. So dia adalah inilah alumni dalam sains fizik dengan pendidikan. Kita juga ada beberapa lagi yang sambung dekat USIM, ada Universiti Melayu, ada. Okay, so semua ni adalah alumni daripada sains fizik dengan pendidikan. Okay, so kenapa kita pilih UPM ni? Okay, so QS World Ranking menunjukkan kita adalah 132. Okay, 132 QS World University 2021. And then kita rank yang ke-28 dalam Asia University Ranking 2021. Dan dalam Malaysia, of course kita the latest one adalah kita adalah yang kedua selepas Universiti Melaya. Okay, so dalam antara research university pun kita adalah yang kedua. Okay, dan kita adalah empat, yang keempat di Southeast Asia. Okay, so of course kalau masuk ke sini kita boleh cakap semua course kita lepas accreditation dan kita akan memang menghasilkan graduan yang berkualiti. Okay, dan juga kita memang akan memberikan yang terbaik
kepada pelajar kita, baik dari segi fasiliti kita akan bantu, dari segi pengajaran kita mempunyai apa list of lecturers yang memang apa high credibility dalam apa mengajar apa semua, dan kita juga bantu even untuk you punya internship apa semua. Nanti kita akan tengok sedikit on apa internship ni. Okay, menarik juga. Okay, and then kita rank 10 in the world, top 50, under 50, and then first dalam Malaysia. Okay, and then 11 subjek kita rank top 200 in the world. Alright. Okay, so that is on me. Dan of course kata sebagai apa akhir kata, kami menantikan kedatangan anda di UPM dan terima kasih. Okay, saya rasa itu saja daripada saya. Nanti kita akan tengok sedikit on apa nama. Sharing session dengan alumni ya? Sharing session sikit dengan alumni. So apa yang Dr. Kashfi share sebentar tadi, bukan saja kos-kos yang ada, kita panggil kos lah, actually kita panggil dia adalah program, tapi kebanyakan layman ataupun orang biasa akan panggil kos. Kos-kos yang ada pada setiap universiti atau mengikut bidang lah. Apa yang kita cuba bantu awak semua hari ni adalah untuk memberi laluan alternatif. Kalau kita tengok tadi Dr. Kashfi, dia tunjuk Bachelor Science Instrumentasi. Kalau you fokus sikit, dia ada minimum requirement tau. Minimum requirement, contohlah untuk engineering, dia letak minimum requirement adalah 3.5, CGPA 3.5. And kita dah memenuhi CGPA tu, kemudian kita apply sebab kita rasa aku 3.8 kot, bolehlah masuk engineering. But then sebenarnya bila kita apply dalam UPU, yang apply untuk engineering tersebut adalah katakanlah 50 pelajar. Yang diperlukan hanyalah 30 contohnya. Apply 50. Okay, apply 50. Yang dia nak ambil hanya 30 pelajar saja. Dan kebanyakan nombor 1 sampai 30 ni semua full flat. Kita 3.8 kan dah memenuhi minimum requirement. So dekat mana yang kita boleh channelkan kita punya pemilihan ke tempat lain supaya kita boleh masuk line engineering tu. Okay, saya nak kejuruteraan awam. Dia letak situ minimum requirement 3.5. I apply sebab I 3.8. Tapi I tak dapat juga sebab yang banyak apply tu adalah 4 flat. Tapi I masih lagi nak ambil kejuruteraan awam contohnya. So kat mana kita boleh go to physics direction, which is dalam physics direction ni dia punya CGPA kurang sikit dia punya tandingan berbanding dengan engineering, because student akan nampak kejuruteraan. Sedangkan kalau dia pergi ke pemilihan physics line, dia masih lagi boleh sampai ke tempat yang sama macam orang ambil engineering tu. Okay, harap faham. So macam mana, kita nak open and question dulu tak? Ada tak apa-apa soalan yang terbuku di hati adik-adik sekarang? Ya, buka je kamera, buka ni apa, mikrofon, boleh tanya. Kita dekat sini, kita juga ditemani, kita ada juga Dr. Adib dekat sini, kita ada Dr. Yap dekat sini bersama-sama dengan kita. Ada soalan ke? Kalau malu-malu segan-segan boleh type dekat chat. Kalau tak lepas merit, still UPM tak nak terima kita ke? Sedih bunyi itu. Bukan tak nak terima. Nak terima kalau boleh, ada semua ni, semua kita nak terima. Tapi kita akan letakkan ikut susunan. Dan juga pilihan tu sangat penting. Kalau you letak UPM pilihan ke-8, pilihan pertama tak dapat, dia bagi pilihan kedua, bagi pilihan ketiga. Yang tak berada di mana-mana, yang tak tahulah negeri mana yang you apply. But at the end, you demand nak minta pilihan yang ke-8. Jujurnya tak dapat. Okay, so kalau masih nak pilih UPM sebagai pilihan, the first kena letak pilihan pertama. Okay, kena letak pilihan pertama atau normally orang akan letak the first four tu adalah UPM. Supaya bila you jatuh, dia masih lagi dalam UPM. Kalau I ambil contoh pure physics, competition sangat tinggi. Tapi you minat physics, kekuatan kamu adalah pada physics. Dan kamu suka kepada elektronik, then go for science instrumentasi, which is at the end
sains instrumentasi akan sama tempat dengan kejuruteraan elektronik. Okay. Tapi keperluan untuk masuk sains instrumentasi 3.0 pun boleh. Sebab apa boleh? Bukanlah sains instrumentasi ni adalah satu program yang lekeh. Bukan lekeh. I sendiri budak pure fizik, kalau I tengok sains instrumentasi punya subjek, I tak boleh sebab dia banyak elektronik. Bukan I punya kekuatan. Tapi orang ramai fokus kepada kejuruteraan. Go for sains instrumentasi, masih lagi boleh masuk ke kejuruteraan lain. Make sure SI adalah pilihan pertama lah. Ataupun boleh je WhatsApp, I think Dr. WhatsApp, Dr. ada yang WhatsApp directly dengan kami selepas event sebelum ni. Kos ni semua tengok result SPM sekali tak? Kalau STPM, yes tengok. Kalau matrix, if I'm not mistaken, daripada result matrix saja. Betul tak? Boleh betulkan I tak? Yang saya faham pun begitu. Memang kita apa pemilihan yang saya tunjuk persen-persen tadi, dia memang melibatkan CGPA di matrix untuk pemilihan di UPU. Semua sekali. Termasuk STPM. Termasuk STPM. Semua sekali. Merit, menggunakan merit, sistem merit. Sistem merit termasuk semua sekali. CGPA, COCO dengan satu lagi markah tu. Dia ada markah dia. Tapi jangan risau, merit ni memang sebenarnya hampir 100% daripada CGPA pun. Okay, so saya dah cuba dalam sistem tu. Kalau 78 merit tu lebih kurang CGPA 2.9 atau 3.0. 3.0 lah. Okay. So jadi memang 3.0 pun dah boleh masuk dah kos sains instrumentasi dekat belajar fizik di UPM. Okay, dalam program fizik ada soalan di chat. Dalam program fizik ni ada subjek related to IT ke? Kalau ada, maknanya ada peluang pekerjaan dalam bidang komputer ke? Students yang masuk ke bidang komputer, from my side, I'm not really sure. Dr. Yap dengan Dr. Kashfi, dia banyak contact dengan student. Tapi kalau programming, kalau dulu famous dengan C++ kan, sekarang Python, memang kita ambil. Tapi application-nya adalah physics lah. And one of my final year project, kita adalah physics, tapi final year project untuk student saya, kita buat AI, augmented reality. Kita view the crystal structure, is go to computer direction, but then we apply in physics. Tapi subjek-subjek yang ada dalam physics punya course, physics perkomputeran. Okay. Dr. Yap atau Kashfi, ada tak kawan-kawan students? Okay, saya sebagai tambahan untuk semester lepas, kita ada satu subjek dia panggil sebagai computational physics lah. So kita memang akan menggunakan Java, okay, dalam menjawab semua soalan-soalan fizik lah. Basically lab kita tu dari segi assignment, tapi assignment tu dibuat di dalam environment Java. Okay, so kita menggunakan Java dan sekarang kita dah ke arah kita follow SDG apa semua, kita follow artificial intelligence punya arus. Okay, so banyak subjek yang kita memang revise menggunakan software. Dan saya juga sekarang menggunakan Python. Okay, Python, Java ada, kita ada lecturer yang mengajar menggunakan MATLAB. Okay, kita juga ada lecturer yang menggunakan LabVIEW. So kita ada banyak type of environment dalam bidang yang boleh ke arah komputer. Bukan boleh ke arah komputer, memang kita ke arah komputer pun. Okay. So dari segi coding semata, dan kita juga ada macam NI, kebanyakannya menggunakan function blocks. Okay, so yang ni memang kita betul-betul ke arah peluang pekerjaan dalam bidang komputer tu memang tak ada masalah lah. Pada saya memang tak ada masalah. Ni ada soalan lagi Mas Miss, kalau nak continue dalam astronomi tu macam mana, and prospect dia meluas ke? Ada apa-apa pandangan? Dr. Yap, saya rasa yang ni ada subjek astronomi ni sebagai main dia kalau saya tak silap.
dalam kurikulum kita yang baru, kita ada masukkan satu topik, satu subjek which is berkenaan dengan astronomi. Tapi kalau nak nak claim kita adalah pakar astronomi, tidaklah, sebab dia hanya kita belajar a small part saja dalam bidang astronomi itu. Okay. Daripada prospek dia meluas ke? Oh, okay, cerita pengalaman. Dulu lepas habis fizik, masa tu Datuk Sheikh Muzaffar tengah sibuk nak fly tau, pergi ni kan, space. Kebetulan masa tu memang saya baru habis degree and dia open untuk interview. Dia open untuk interview. Dia panggil pure science, science instrumentasi. Dia tanya saya, saya suka kerja yang macam mana? Saya cakap saya suka kerja yang duduk depan komputer and then buat programming and process the data. And at last, dia ambil sahabat saya daripada sains instrumentasi dan kerja direct dengan Sheikh Muzaffar masa tu, sains instrumentasi. So, itulah one of my friend yang under sains instrumentasi yang masuk ke line tersebut, astronomi. Tapi di physics, kita tak ada curriculum baru je, cuba offer satu subjek on astronomy. Okay. Tapi kita tak fokus, meluas lah. Okay, kita nak, Miss, kalau nak continue dalam astronomy, macam mana proses? Okay, dah jawab. Pekerjaan kejuruteraan kimia tu meluas ke? Jadi sains instrumentasi tu besar lah, Miss. Macam mana, Kashmi? Instrumentasi tu sebesar mana? Sebesar mana? Kalau tanya I, kenapa some of the employer suka physics, ambil budak-budak physics pure instrument dengan bahan? Sebab kita tahu the fundamental. So kalau kita kata pasal kegagalan sesuatu bahan, kita buat engine lah, ataupun kita buat brake for example. Brake je lagi patah. So orang physics dia akan mengkaji kegagalan tersebut sehingga ke lubang cacing, sampailah ke atom, sampailah ke lattice, kenapa dia gagal. Itulah some of the employer yang I jumpalah. Dia suka ambil budak pure sebab kita faham ataupun kita tahu daripada segi asas. Daripada segi application, bezanya kita dengan engineering ni cuma bila kita belajar bahan ataupun instrumentasi, kita tak apply kepada mana-mana standard dalam engineering. Contohnya stainless steel. Stainless steel adalah satu bahan tapi dia ada grade-grade dia yang tersendiri. Itu part tu yang kita tak cover dalam physics. Okay. Apa beza science instrumentasi? Sekejap, Dr. Marjana, mungkin kita hold sekejap kot soalan. Kita nak panggil kita punya alumni untuk sharing session sikit. Tentang pengalaman beliau, nanti kita akan continue dengan come back to the question. So boleh kita jemput Habibuz Zikri. Habibuz Zikri Alderman, ya betul. Ini alumni dari College Matrikulasi Melaka, Mistra student saya yang lepas. Okay, so kalau boleh kita nak share sikit tentang kursus anda, program dekat universiti, pengalaman macam mana selepas matrikulasi, belajar di sini apa semua macam mana. So silakan. Okay, terima kasih kepada Dr. Kashfi. Seterusnya terima kasih kepada Dr. Mas, Dr. Yap yang ada dalam ni. Dan kepada saya ucapkan selamat datang juga lah kepada adik-adik daripada Kolej Matrikulasi Melaka. Pertamanya saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Habibuz Zikri bin Ajman. Saya merupakan pelajar sains instrumentasi, Bachelor Sains dalam Sains Instrumentasi dengan kepujian. Yang sekarang ni saya berada di tahun 4, tengah menjalani intern lah. Sekarang ni pun saya tengah dekat office. Sebenarnya saya ambil masa sekejap untuk buat sharing. Jadi untuk sesi sharing ni mungkin saya boleh cerita lah daripada awal macam mana saya start ambil physics di UPM dan sampai ke tahun 4 ni macam mana keadaannya. Okay, jadi pada awal tu untuk UPU saya memang isi, memang saya berkeyakinan lah untuk ambil fizik di UPM. Pilihan pertama tu saya letak fizik pendidikan sebab waktu selepas habis matrik tu saya memang ada cita-cita lah untuk menjadi pensyarah. Dan pilihan kedua saya letak Bachelor Science Instrumentasi tu. Dan saya
ya, yang fizik pendidikan tu dia sebenarnya senang untuk dapat di UPM. Cumanya saya ada silap kesilapan teknikal sikit daripada saya sebab kita ada ujian MATSI. Ada teknikal sikit lah kat situ dan saya tak dapat yang fizik pendidikan dan saya dapat sains instrumentasi. Alhamdulillah sebab saya memang target untuk masuk di UPM, di Jabatan Fizik UPM. Okay, jadi pada tahun pertama saya berjalan dengan sangat lancar dengan kawan-kawan yang baik, dengan ibu bapa yang memang support. Lepas tu dengan persyara-persyara yang sangat bagi tunjuk ajar lah, dari saya rasa memang dengan sangat dekat lah dengan para pelajar yang baru masuk sekalipun. Bukanlah diorang ni macam baru kenal, mungkin tak rapat sangat ke apa, tapi saya rasa persyara-persyara dekat Jabatan Fizik ni memang sangat baik lah. Daripada hari pertama kita masuk di Jabatan Fizik pun, diorang dah start kira welcoming kita dengan baik sangat. Lepas tu sepanjang saya berada di Jabatan Fizik juga, saya rasa dari segi pembelajaran akademik dan sebagainya, saya rasa itu semua mungkin student-student daripada KMM mungkin semua dapat bayangkan lah macam mana kita duduk dalam kuliah dan sebagainya, buat assignment, group project dan sebagainya semua tu, mungkin mereka semua pun dah terdedah. Dah juga di matrikulasi. Tapi benda yang saya boleh tekan antara jabatan yang aktif juga dari segi kurikulum dengan pelbagai juga program yang dijalankan. Untuk pengetahuan semua juga, kita di Jabatan Fizik kita ada kelab mahasiswa fizik yang sangat aktif lah bagi saya, sebab setiap tahun sepanjang sesi tu kita ada pelbagai program yang dapat memberikan peluang kita untuk expose dengan benda-benda yang kita tak belajar dalam kuliah, untuk kita handle program, untuk kita untuk kita belajar untuk mengendalikan diri kita lah dengan lebih baik, contohnya dari segi mengurus masa dan sebagainya kan. Sebab bila kita masuk di alam universiti ni, kita makin busy sikit lah dengan kelas, assignment dan sebagainya. Regarding yang memberikan kita banyak ilmu, memberikan kita banyak peluang. Dan peluang itu bukanlah hanya dari segi akademik, tapi dari segi soft skill juga. So Habib, line kita berapa clear? Putus-putus. Itulah, putus-putus kan Habib. Tapi sekarang Habib tengah buat latihan industri ke? Dekat tempat intern ni. Terus stop kat situ. Habib tengah LI ya? Sekarang masih start ke? Okay. Sekarang masih start ke? LI dekat mana? Putus-putus sikit lah. Allah ajak ya. Saya cari tempat yang lapang sikit. Bila dia bagi tahu di LI kat mana, terus kita tak dengar. Okey, dengar tak? Dengar tak, Zotif? Okey. Habib, LI dekat mana sekarang? Saya LI dekat Sedang Pestek Teknologi. Sedang Pestek Teknologi. Oh, Sedang Pes. That is under engineering kan? Yes. Dekat Fakulti Engineering. Okay, so kat sini, sains instrumentasi, bila LI masuk ke engineering line. Because dia tahu dengan ilmu sains instrumentasi ni improve dia punya the fundamental of the Sedang Pes. Kita ada lagi satu student, Idham. Idham ada dekat bersama dengan kita tak? Ada, Dr. Mas. Okay, alright. Thanks Habib, stay there. Okay, Idham,
Islam. So boleh share dengan junior-junior KMM. So first, boleh insyaAllah. Apa nama cikgu dekat KMM yang you masih ingat sampai sekarang? Allah. Okay, sebelum tu, Assalamualaikum. Selamat petang. Dr. Mas, Dr. Kofi, ada Dr. Yap dan ada abang saya, Abang Habibul Zikri. Dan selamat datang kepada pelajar-pelajar Kolej Matrikulasi Melaka. Seperti yang diberitahu, saya merupakan alumni Kolej Matrikulasi Melaka. Saya menetap di Blok C4, saya tak silap. Blok C4 saya rasa. Dan saya merupakan PhD, pelajar satu tahun. Satu tahun kot. Modul 2. Fizik, saya ambil fizik, kimia dan juga sains komputer. Kata saya. Lepas tu kalau yang Dr. Mas tanya tadi, cikgu-cikgu yang saya ingat, saya paling ingat cikgu kimia saya, Serat dan juga cikgu matematik saya, Seisa. Dua tu banyak, dua cikgu tersebut banyak memberikan impak lah kepada saya. Lepas tu kalau tanya, kalau saya boleh cerita sedikit lah pengalaman saya sepanjang di matrix dan sehingga capai ke tahap sekarang ni, saya merupakan tahun 3 Bachelor Science Fizik dengan kepujian. Sekarang saya di SEM 6, SEM kedua untuk tahun 3. Kalau dulu waktu matrix tu saya boleh cakap untuk bahagian masa belajar tu sangat pack tau dekat matrix. Saya rasa semua rasa benda yang sama, sangat pack. Daripada pukul 8 sehingga 4 kalau tak silap kita ada kelas. Jadi macam bila kamu semua dah sampai ke tahap universiti untuk sama degree, masa pembelajaran tu semakin berkurang tau. Tapi kamu semua akan ada komitmen-komitmen yang lain. Bukan setakat belajarlah bila sampai ke tahap degree di universiti universiti nanti. Jadi macam saya sendiri, kalau dulu di matrik saya memang akan fokus belajar saja. Daripada 8 pagi sampai 4 petang tu memang belajar. Kita ada gap, kalau tak silap saya ada 1 jam je gap untuk solat zuhur dan makan tengah hari. Kalau macam dekat universiti, kita punya masa agak berbeza. Kita ada kredit yang berbeza setiap SEM. Macam SEM sekarang ni saya cuma ambil 18 kredit. Untuk 18 kredit tu mungkin kalau average lah. Average untuk satu hari tu korang akan belajar dalam 4 hingga 5 jam saja. Gap tu akan sangat banyak lah, korang akan ada banyak masa lihat. Tapi komitmen yang lain korang akan tempuh lebih hebat lah. Macam dia bukan semata-mata untuk belajar sajalah, tapi itu memang kita punya apa tujuan utama lah sampai ke universiti. Tapi korang kena ada juga soft skill yang lain. Contohnya macam Habib sendiri, Abang Habibul Zikri sendiri, dia banyak terlibat dengan program-program kolej, program-program universiti dan juga dia juga salah satu AJK dalam KMF, Kelab Mahasiswa Fizik. Jadi benda tu salah satu benda yang penting jugalah untuk korang belajar dalam sebagai mahasiswa di universiti nanti. So second thing saya nak cakap, saya nak ceritalah pengalaman saya untuk masuk ke Universiti Putra Malaysia ni. Macam Habib pilihan pertama dia untuk masuk ke pendidikan kat saya. Kalau saya dulu, saya lebih minat kepada matematik. Tapi macam mana saya masuk ke fizik ni, saya masih ada kontak dengan cikgu-cikgu sekolah menengah saya tau. Jadi macam saya ada kaunselor, dia akan bagi tahu saya lah macam apa yang saya patut ceburi. Bukanlah dia macam menyuruh saya untuk cebur apa, tapi dia memberi nasihat lah untuk bahagian mana yang saya kena pilih. Jadi macam waktu tu saya bagi tahu cikgu saya tu, saya lebih minat matematik. Jadi saya pun ambil pilihan pertama tu, saya tak silap saya sains aktuari di UKM. Tapi malangnya saya tak lepas interview. Tapi pilihan kedua saya adalah fizik di Universiti Putra Malaysia. Jadi saya dapat. Macam yang Dr. Mas kata tadi, kalau korang demandkan RU ni, research university ni, bahagian-bahagian bawah, memang mereka tak pandang lah. Jadi kalau korang macam, contoh korang nak fokus engineering untuk pilihan pertama, lepas tu korang macam bedal je, hentam je pilihan-pilihan lain tu, tu satu masalah lah, satu kesilapan. Jadi korang kena fikir betul-betul. Untuk contoh engineering, second tu korang letaklah yang
kedua yang korang minat, contoh macam fizik. So Universiti Putra Malaysia ni akan akan apa orang kata, akan tengok lebih fokus pada korang lah untuk masukkan ke Universiti Putra Malaysia. Kalau macam kawan-kawan saya kan, untuk yang fizik bahan, fizik instrumentasi tu, saya daripada major fizik tau, fizik kepujian, dengan kepujian saya major. Lepas tu macam yang Dr. Kasi beritahu tadi, merit-merit untuk masuk ke fizik bahan dan fizik instrumentasi ni lebih rendah daripada fizik, sains fizik, major fizik. Tapi untuk kawan-kawan saya pula, baik saya, saya rasa saya tak ada jumpa lagi kawan-kawan saya yang bawah 3, pointer bawah 3 di apa ni, daripada matrix dan juga ASPA. Kiranya apa yang saya boleh simpulkan lah, macam waktu zaman saya tu, mereka takut untuk masuk ke RU ni tau, District University ni. Mereka takut nak letak dalam pilihan-pilihan UPU tu, sebab mereka anggap universiti RU ni macam macam susah nak masuk. Tapi sebenarnya tak pun, kita dah ada tetapkan merit tu, macam korang dah dalam, nanti dah dalam list tu, macam diorang akan pilih. Jadi bukanlah macam kalau korang bawah 3.5 tu korang dah tak boleh masuk RU. Kira top universiti tu korang dah tak boleh. Tapi boleh je. Ada macam fizik ni, kita ada 4 bahagian tau. Pendidikan ada major fizik, ada fizik bahan, ada fizik instrumentasi. So ada banyak pilihan yang korang boleh pilih. Bukan semestinya macam korang kena 4 flat baru dapat, tak semestinya pun. Okay. So kalau pengalaman sepanjang di universiti ni, itulah yang saya boleh bagi tahu korang. Memang sangat berbeza dengan matrix. Matrix tu korang macam akan fokus dalam satu hari tu, korang fokus macam pada akademik saja. 8 sampai 4 petang tu macam korang banyak fokus pada belajar saja. Kita macam pack dengan masa belajar kan. Even saya ingat saya banyak curi masa tidur tu waktu gap 1 jam tu je. Kalau macam dekat universiti ni, kita punya jam kredit tu sangat kurang lah. Bukanlah kurang, tapi lebih banyak gap di antara kelas-kelas tersebut. So korang kena bila dah dapat masuk ke universiti-universiti yang hebat, masuk Universiti Putra Malaysia, korang boleh cuba adapt dengan cara hidup di universiti. Ada yang korang apply daripada matrix, tapi banyak benda baru yang korang belajar. Okay? Alright, thank you Idham. So kita nak bagi peluang kepada adik-adik untuk tanya terus kepada senior. Mungkin sebabnya kawan tanya kepada kawan yang sebaya ni lagi ni sikit kan, lagi senang. Kadang-kadang dia malu nak tanya orang yang lebih atas. So kat sini kita ada senior KMM. So adik-adik boleh turn on the camera, turn on your mic and tanya terus pada abang-abang senior alumni KMM. Dr. Mas dengan Dr. Kashfi. Saya Yap. Saya nak mengulas sikit apa yang Idham dengan Habib cakap ni, memang sangat-sangat benar kan. Sebab memang Idham dah macam suarakan macam apa, kita pun slowly baru faham student ni bukan tak nak isi UPM. Sebab macam alamak, saya 3.1 je, tak layak lah saya nak isi UPM ni pilihan pertama. Pointer saya 2.9 je, tak layak lah kan. So jangan risau, itu yang tujuan sebenar sesi kita petang ni kan. Nak memang bagi tahu betul-betul, inilah peluangnya, boleh masuk apa, jabatan fizik di UPM, sains instrumentasi, sains bahan, ataupun of course major fizik yang ada. Okay. Dan jangan lupa lah seperti yang Dr. Mas Liana cakap, isi mungkin berturut-turut pilihan 1, 2, 3 dan seterusnya, dan kami akan cuba bantulah untuk yang pilihan pertama. Okay, pilihan pertama dan kedua lah, kalau pilihan pertama UPM, pilihan kedua pun UPM, jabatan fizik juga. Okay, terima kasih Ilham untuk ingatkan kami semua lah, kita semua ni lah kan. Tapi itulah, memang kerisauan tu kita faham. Alamak, isi ni nanti tak masuk pula, UPM ni hebat. Memang betul, UPM tu hebat tu betul, tapi kerisauan tu tak berapa tepat lah. Kami untuk memang cuba untuk bantulah, tu yang tujuan sesi petang ni. Okay, terima kasih.
Thank you Dr. Yap. Dr. Yap ni orang kuat yang tahu behind borang-borang UPU you all tu eh. Dr. Yap dia tahu all the statistic berapakah CGPA student yang apply masuk. So Dr. Yap kat sini. Terima kasih Dr. Yap sebab Dr. Yap sepatutnya ada meeting berkenaan program dengan Nicole David. Dia punya program semuanya level-level dengan orang yang power-power terkenal-terkenal dekat Malaysia ni. So kalau ada soalan berkenaan dengan UPU, Dr. Yap kat sini. So mengenai permohonan sepatutkah saya letak pilihan pertama, you mana apa, boleh grab this chance. Okay. Admit time SPM tak sampai C. Macam mana Dr. Yap? SPM tak dapat C, dapat tak masuk UPM, dia punya result SPM? Sebab ada syarat SPM tu kan? Admit time SPM tak sampai C. Boleh tak Dr. Yap? Oh, okay. Okay, terima kasih atas soalan dan terima kasih Dr. Mas. Okay, untuk yang berkaitan dengan SPM, okay, untuk saringan pertama kita akan fokus pada matrikulasi. Okay, result matrikulasi lah sebab adik-adik semua dekat KMM kan. So matrikulasi, apa yang dah berlaku dekat SPM tu tak apa, okay. Tapi matrikulasi ni kita akan ambil kalau fizik dan matematik B minus ataupun lebih tinggi. Lagi tinggi lagi bagus lah. Okay, dan pointer untuk setakat ni, kalau sains instrumentasi ataupun sains bahan, 3.0 ke atas. Dan pilihan pertama kita akan cuba bantu. Okay, itu yang ni. Kita taklah macam janji awak mesti dapat masuk kan, tapi kita akan bantulah. Okay, pilihan pertama untuk ni. Dan mungkin nanti Dr. Kashmir atau Dr. Adib akan share satu Google Form. Kalau betul-betul berminat, akan ada satu Google Form untuk isi dan kami akan recordkan. Dan masa pemilihan UPU ni kami akan take note yang ini yang betul-betul berminat. Okay, untuk special lah untuk khas untuk pelajar KMM pada petang ni. Okay, terima kasih. The next question dia kata, dia tanya kalau interview UPU tak lepas, interview UPU tak lepas, dia ada course lain yang ditawarkan dalam UPU tu ke? Bukan ke dalam UPU you kena buat beberapa pilihan? Okay, untuk ni, untuk makluman semua, untuk yang warna merah tu kan, kalau dia boleh nampak dalam sistem yang warna merah ada warna hashtag tu kan. Contohnya yang kami terangkan, yang kita terangkan di sini yang berkaitan yang ada warna merah dengan hashtag tu, dia Bachelor Science Fizik dengan Pendidikan. Okay, kalau ada dia memang berminat macam yang Habib, Abang Habib tadi kan, dia memang berminat Bachelor Science Fizik dengan Pendidikan. Kalau tipsnya lah, kita share tips sikit, dia mesti letak pilihan pertama. Okay, kalau untuk interview. Okay, kalau untuk maklumat adik-adik, kalau kan ada dalam UPU dia bagi tahu deadline untuk pusingan pertama ni ataupun yang kali ni 31 Mac kan. Dan lepas tu bila dapat result semester 2 bulan 6 nanti akan ada masa untuk kemas kini. Kalau adik rasa nak kemas kini lah. Okay, contohnya yang biasa dikemas kini kalau macam letak UPM sebagai yang interview tu tak dapat interview kan. Mungkin gagal interview ke apa. So kita boleh kemas kini pada waktu tu dan kita akan cuba. Kalau ada nak susun balik, boleh susun balik lah. Dan dia akan bagi masa ke masa kini. Okay, tapi apa yang cadangannya, yang interview tu bukan semua program yang interview kan. Yang contohnya sains bahan, sains instrumentasi tak boleh interview kalau letak sebagai pilihan pertama. So, kami akan bantu untuk dapat terus. Okay, itu yang boleh dikatakan. Alright, ada soalan lain yang berbentuk verbal, bagilah kita dengar suara orang di sana. Asyik taip je. Jom kita tengok siapa yang berani bertanya. Suara. KMM hebat. Budak-budak matrik KMM hebat. Saya budak KMPP. So hari ni KMPP bertemu dengan KMM. Saya ada soalan. Okay, silakan. Saya nak tanya pasal UPU sebab memandangkan pilihan satu dan kedua adalah untuk pendidikan and yang selebihnya 3-4 adalah interview untuk kos yang lain kan. So macam mana katakan kalau interview untuk pendidikan tu dapat tapi sebenarnya saya nak kos yang interview yang 3-4 yang bukan pendidikan. So boleh tukar ke kalau dah lepas interview tu?
Okey, terima kasih. Saya tahu jawapannya tapi saya nak biar Dr. Yap jawab sebab saya takut salah. Dr. Yap, silakan. Pilihan satu, susunan satu sampai lapan tu sangat-sangat penting. Dr. Yap, boleh bagi komen? Betul lah tu. Ha, sangat-sangat penting. Pilihan pertama dan kedua. Okey. Dan Dr. Mas boleh sambung? Dia minta pilihan pertama dengan kedua adalah education, ada interview. Pilihan ketiga dan keempat adalah kos lain, juga ada interview. Tapi yang dia nak adalah pilihan ketiga keempat. Sepatutnya pilihan tiga dan empat tu adalah di atas. Sebab dia akan saring dulu yang atas. Bila you tak lepas yang atas, dia akan jatuh yang kedua. Sebab contohnya letak sains instrumentasi nombor lima. Tapi nanti bila keluar result, you dapat yang kedua, yang ketiga. Tapi you nak minta tukar yang you pilih kedua, pilihan pertama kedua tu, tak dapat. Sebab dia telah diisi oleh orang lain. So kalau you nak 3-4 tu, you letak 3-4 tu kat atas. Jangan letak kat bawah. Okay, saya faham. Terima kasih. Alright. Sebab ada pelajar, memang saya jumpalah pelajar yang lepas 1 sampai 8. So diingat dia akan dapat yang nombor 8. Ada juga macam tu. Okay, so susun ikut priority. Macam I letak 1 sampai 7 semua pure fizik. Nombor 1 UPM. Kalau tak dapat pure fizik UPM, I go to UKM. Tak dapat UKM, I pergi universiti yang lain. Janji 1 sampai 7 tu, I nak belajar fizik. Tak kira lah universiti mana, janji fizik. Yang ke-8 barulah I go to engineering. Because first, kita kena tahu apa kekuatan kita. Sebab I tak tahu apa kekuatan I masa tu. Tapi boleh tengok daripada SPM sampailah ke matrik, I dapati kekuatan I adalah physics. So that's why I go to physics. I tak sambung civil engineering. So ada lagi suara-suara untuk bertanya? I nak suara. Last question untuk suara. Okay, silakan. Tadi dia dah on dah dia punya mic tu. Has Muhammad Has apa tu? Assalamualaikum doktor semua. Okey, saya Ahmad Faris, pelajar College Matematik Melaka. Saya nak tanya, jika kan misalnya saya minta UPM dan jika dapat, ni saya tak nak doa lah. Misalnya kita kenal diri kita. Kita macam kita belajar-belajar tu, kita tak boleh nak, rasa macam tak boleh nak sambung. Adakah inisiatif lain untuk menukar kos ke? Maksudnya dalam man itu sahaja. Lepas Faris masuk ke UPM lah contohnya ya? Betul. Okay, alright. So first semester kita dah masuk physics. Bila masuk first semester tu, alamak, tak boleh nak carry lah, nak tukar course lain. Jawapannya boleh. Tapi result first sem tu mestilah bagus. Then you boleh tukar. Tapi I'm not really sure berapa ke CGPA. Dr. Yap boleh komen? Daripada okay. sem Mas, memang betul apa yang Dr. Mas cakap. Memang dalaman boleh tukar, memang boleh dalam peraturan UPM boleh tukar. Dia tak perlu tinggi tapi tak boleh gagal. Okay, syarat minimum untuk tukar 2.0 ke atas lah untuk lepas, untuk isi borang penukaran dalam sistem dalaman UPM ni. Tapi tak apa, adik-adik boleh boleh apa, nanti boleh faham lah bila dah masuk UPM. Dan disebabkan ada soalan macam ni kan, Dr. Mas, saya ada satu tips lah, dan tips sikit lah untuk ajar budak-budak macam adik-adik macam nak masuk UPM ni. Dan kita dah offer kan, kalau kita semua tahu kalau masuk UPM pointer kena tinggi sikit, tapi bukannya kata sains bahan dan sains instrumen program tak bagus, tu yang pointer rendah dah boleh masuk. Memang dua program tu, kos tu, memang program sangat baik. Tapi disebabkan tak begitu ramai lagi yang tahu dan isi, okay. So itu yang kelayakan tu dia akan bawah sikit lah berbanding dengan chemical engineering kan.
kalau kalau kami tak buat sesi apa-apa pun, adik-adik semua dah tahulah chemical engineering kan, satu Malaysia duk isi. Yang four flat ada 100 orang yang isi kan. So, automatic syarat kelayakannya jadi four flat kan, macam medik kan. Kenapa syarat kelayakan four flat? Sebab ada 200 orang macam ni four flat yang isi kan. So, hanya akan dapat untuk yang four flat sahajalah. So, kalau contohnya adik nak masuk, contohnya major fizik kan. Pointer kelayakan untuk semester, untuk tahun lepas 3.8. Okay. Untuk sains instrumentasi 3.0. Okay. Untuk sains bahan 3.0. Okay. So kalau contohnya adik dapat 3.5, okay, boleh masuk sains instrumentasi dan mungkin lepas satu tahun adik rasa nak tukar ke major fizik. Okay. Tak ada masalah. Okay. Boleh tukar dalam dalaman lah. Pastikan adik untuk masuk UPM terlebih dahulu. Okay, sebab kalau dapat universiti lain nak tukar masuk UPM memang tak boleh lah. Itu yang dalam peraturan UPU. Alright? Okay, thank you Dr. Yap. Tu Dr. Yap dah kongsi secret-secret tu. Before this, masa I apply pure physics, I tak perasan juga sains bahan dengan instrumen tu. Tapi bila masuk tu, I rasa jealous dengan budak instrumen dengan physics bahan sebab dia fokus. Dia fokus kepada elektronik dan juga bahan tu sendiri. Maksudnya ada application dekat situ. Berbanding dengan pure, bukan nak kata pure tak bagus. Tapi sebab orang lebih nampak pure physics tu. Sebab di nama kos dia adalah lebih jelas. Berbanding fizik instrumentasi, orang tak habis-habis. Sampai tahun 2021 orang ingat alat music. Tang mana kita nak belajar gitar tu? Tak ada. Okay? Alright, so sekarang dah 4:30, ada lagi soalan? Okay, kalau tak ada lagi soalan, saya serahkan kepada Dr. Kashfi untuk penutup. Nurin nak cakap ke? Tadi saya nampak Nurin. So, saya nak ucapkan terima kasih kepada semua pelajar yang join kita pada petang ini. Ini adalah satu peluang yang kita lain daripada yang lain, universiti lain. Sebab kita bukan share about UPM itself. But kita cerita tentang behind the UPU, behind your application masa you isi borang UPU tu. So terima kasih kepada semua warga KMM. Good luck. Selamat mengisi. Ingat pilihan pertama sains instrumentasi. Ia boleh bawa you go to the engineering line. Physics bahan pun boleh. One of my friends stay dekat Kilang CD. Masuk instruments punya company pun ada. Okay, serah kembali kepada Dr. Kashfi. Thank you. Okey, baik. Terima kasih Dr. Mazliana. Okey, so kita dah sejam setengah bersama. Dekat chat, kalau adik-adik boleh tengok ada Google Doc, ada Google Form kat situ. Okey, so boleh kalau yang betul-betul berminat, boleh masuk kat sini dan kita akan bagi apa priority lah. Dr. Yap akan take your name sebagai priority untuk kita sebagai calon dekat UPU lah, nanti diorang akan cari. Okay, dan saya juga nak ucapkan sebagai penutup, terima kasih kepada pengarah college, Ajar Hazli, dan juga kepada pelajar-pelajar semua, juga kepada yang membantu saya, Dr. Yap Infant, Dr. Khairul Adib dan Dr. Mazliana, juga kepada MC hari ini, Nur Munawarah, dan juga terima kasih kepada semua pelajar yang sudi meluangkan masa bersama dengan kami celoteh sembang santai pada petang ini. Dan itu sahaja dari saya serahkan balik kepada MC Majlis Nur Munawarah, Cik Nur Munawarah. Terima kasih. Jutaan terima kasih diucapkan kepada Dr. Muhammad Kashfi Sabdin dan juga wakil-wakil daripada universiti kerana sudi meluangkan masa dan memberikan taklimat berkaitan bidang-bidang fizik kepada para pelajar Kolej Matrikulasi Melaka. Semoga apa yang kita dapat pada hari ini bukanlah bagai mencurah air ke daun keladi dan dapat dimanfaatkan bersama-sama. Sekian sahaja dari saya untuk hari ini. Sekiranya ada terkasar bahasa, tersilap bicara, saya mohon kemaafan. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thanks, KMM. Terima kasih. Thank you, Doktor. Welcome, everyone. Terima kasih, Doktor. Welcome. Thank you, Doktor. Thank you, Doktor. Thank you, Doktor. Jumpa di UPM bulan 10 nanti. Alright, see you di UPM. Thank you, Doctor. Bye. Okay, bye.
Terima kasih, Doktor. Terima kasih, Doktor. Terima kasih, Hajar.